kereta 3 menit sekali lewatnya. Wajibnya ya harus ada pre-over lah. Tanggal 15 November 2019, putaran ISIP Menteng Agung kita tutup karena ada kegiatan proyek. Jadi dari arah Pasar Minggu ke Depok kita alihkan putar balik di Universitas Pancasila, dan sebaliknya dari arah Depok ke Pasar Minggu akan kita alihkan ke Tanjung Barat. Sebelum kita melakukan penutupan di tanggal 15 November, pada tanggal 13 November 2019 kita melakukan sosialisasi ke pengguna jalan bahwa jalan itu akan ditutup, dan kita juga pembagian-pembagian leaflet ke pengguna jalan dan warga setempat, dan juga kita pergi ke kampus ISIP untuk menginformasikan kepada mahasiswa juga. Dan kita juga mengharapkan kemakluman pada pengendara. Dengan adanya pembangunan flyover Lenteng Agung ini, kami berharap proyek pembangunan flyover Lenteng Agung ini nantinya akan berguna bagi masyarakat Lenteng Agung khususnya dan masyarakat Tanah Jakarta pada umumnya. Otomatis akan terganggu kelancaran perjalanan para masyarakat di sekitar ini. Untuk itu sekali lagi kami mohon pengertian, mohon dukungan, serta mohon partisipasi dari masyarakat.